Banjir juga merendam ratusan rumah warga dan beberapa sekolah di Lebak, Banten. Banjir yang disebabkan guyuran hujan selama 3 hari tanpa henti membuat aktivitas warga dan para siswa terganggu. Hujan yang terjadi sejak 3 hari terakhir membuat sejumlah sekolah dan ratusan rumah warga di Lebak, Banten terendam banjir. Seperti di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten ini, banjir setinggi 30 hingga 50 cm membuat aktivitas siswa dan guru terganggu. Untuk memasuki sekolah, para siswa dan guru harus membuka sepatu mereka meski digenangi banjir. Para siswa tetap semangat untuk melakukan aktivitas belajar mengajar. Meski banjir menggenangi sekolah, para pelajar mengaku tetap semangat mengikuti pelajaran.